maaf ya kalau saya mengganggu. Diri yang dipakai ini jadi bercerita gitu kan. Ya. Dia pengen tahu gitu kan asal mulanya beradanya di diri ini dari mana gitu ya. Saya ingin bertanya seperti itu. Iya, dirinya, diri ini ya yang bertanya ya. Jadi saya menjaga anak ini. Ada lagi yang ada di tubuh ini. Ada. Selain saya. Tapi menurut diri yang dipakai ini ya, saya bertanya, dia harus istilahnya apa? Di badannya itu harus rajin apa gimana sih? Iya, anak ini rajin beribadah. Akan dekat anak ini untuk menjaga dia. Tapi kalau dia buat jahat, jauh untuk menjaga anaknya. Ya sudah. Cuma dari ini aja ya ingin bertanya gitu kan. Dia ingin jelas gitu kan. Tapi mohon maaf sebelumnya ya kalau saya lancang berbicara ini ya, mohon maaf ya gitu kan. Kalau menurut diri yang dipakai ini katanya baik apa tidak sih gitu kan. Baik atau tidaknya jadinya tergantung sifatnya dia juga gitu ya. Tapi umpamanya diri ini berbuat jahat, apakah Anda bisa nolong dia atau tidak? Tidak. Berarti saya akan lebih jadi jahat dari dia. Berarti Anda akan menjaga dia gitu. Saya akan mengontrol dia, emosinya dia lebih jahat. Tapi kalau dia buat baik, mungkin Anda lebih baik lagi sama dia gitu. Iya. Saya hanya mengikut kebaikannya dia. Berarti Anda ini tergantung sama diri juga ya? Ya, saya tergantung sama diri dia. Tapi ada pesan-pesan gak buat diri? Untuk anak ini ya. Rajin-rajin atau menghilangkan dia untuk beribadah. Terus, apa lagi? Emang gak bisa gitu untuk ngebimbing? Tidak. Saya mengikuti dia. Kalau misalnya penjaga mah biasanya kan membimbing. Jadi bisa bermanfaat. Ya, apa yang dia lakukan, saya mengikuti. Dia berbuat jahat, saya akan bisa lebih jahat. Ya, kok bisa begitu? Berarti bukan menjaga dong itu, menghasut. Tidak. Saya yang bisa dibilang untuk mengontrol lebih jahat. Berarti dia. Anda bukannya di beradanya berarti di ini dong, di hawa nafsu berarti adanya. Hawa nafsu emosi juga. Iya. Dengan siapa ini? Saya bicara. Anda ini dari mana ya? Saya dari orang tuanya yang menjaga dia. Oh, leluhur, oke. Leluhur ya. Ini keturunan apa memang udah gimana sih awal mulanya? Orang tuanya dia mempelajari. Oh, berarti dia tuh hasil belajar dia ya gitu ya? Iya, orang tuanya dia menjaga.
Sudah, Anda mau keluar? Ya. Mungkin sudah cukup. Oh ya. Sudah. Makasih ya. Maaf kalau sudah mengganggu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.